Saya Nendi. Ini video pertama saya. Kebetulan hari ini saya kedatangan paket. Ya, nggak nunggu lama sih ya. Cuma 3 hari. Paket sudah, alhamdulillah sudah mendarat dengan selamat. Dan saya tujuannya ingin mereview barang-barang yang saya beli melalui Allshop ya. Langsung aja. Pertama saya beli ini X96 mini. Ini adalah TV box Android ya. TV box Android, kalau saya baca deskripsinya sih waktu di Allshop itu dia udah lumayan bagus ya, karena dia udah pakai Android 9, terus CPU-nya 64 bit. Terus RAM-nya 2, ROM-nya 16. Oke. Ini ya. Tapi ini hanya untuk pengenalan aja. Untuk reviewnya nanti ada saya sajikan di setiap video. Ini satu ya, TV box. TV box ini layak atau enggak untuk kalian beli. Oke. Selanjutnya mini keyboard ya. Harganya terjangkau, pas di kantong lah bagi saya yang pengen ya sedikit-sedikit main game. Saya bukan ahli game ya, cuman ya kadang-kadang kalau lagi suntuk saya juga pengen ya ngilangin suntuk itu dengan main game. Biarpun nggak main-main amat ya, saya ngilangin suntuk, apalagi sekarang lagi PSBB, jadi saya tetap di rumah. Kalian juga harus tetap di rumah ya, ikutin pemerintah, tetap di rumah. Kalaupun urgent keluar, pakai perlengkapan tempur. Perhatian. Apa itu tempur? Jaket, celana panjang, jeans ya, jeans. Terus satu lagi yang paling penting, masker. Tapi kalau tidak urgent, lebih baik dikerjakan di rumah. Oke. Ini yang kedua ya. Terus selanjutnya ini mini, bukan mini, sorry, ini adalah mosfet ya. Mosfet dia ya, kalau bahasa sederhananya karpet lah, karpet mos, tatakan mos. Saya beli ini murah sih, ukurannya 900x300 milimeter ya, tebelnya 3 mili. Dia ya menurut saya cukup lah, cukup, ini udah cukup kalau hanya sekedar untuk tatakan mos ya, cukup, nggak perlu yang terlalu wow. Harganya ada yang di atas 1 juta, menurut saya ya boleh lah untuk kalian yang mungkin mampu beli. Karena apa? Karena saya yakin kalian beli itu ada uang, dan saya yakin itu demi kepuasan. Oke. Ini yang ketiga ya. Terus yang keempat adalah, ini menurut saya istimewa. Istimewa karena saya, ya saya juga belum tahu sih. Mudah-mudahan ini bagus untuk modal saya nanti bikin video ya, share-share untuk kalian informasi. Ini adalah Tronmax ya, M-Drill Dom Plus. Oke. Saya ditawarin waktu itu yang ada satu lagi yang harganya di atas 1 juta lah ya, cuman kata pelapak ini juga udah cukup, ini udah cukup, ya udah saya beli ini. Yang penting kalau saya sih, intinya barang itu bisa dipakai, bisa bermanfaat
dan hasilnya ya nggak jelek-jelek amat sih itu. Jadi kalaupun saya punya uang lebih, saya bisa bagi-bagi tuh, bagi-bagi ya untuk beli ini, jadi saya punya uang itu nggak berksa untuk satu itu. Saya selalu berpikirnya yang penting barang itu bisa kita gunakan, ya tentunya awet ya, mudah-mudahan awet ini. Oke, ini video pengenalan ya, nanti saya mau review 4 barang ini di video selanjutnya. Ini kan mau bulan puasa, jadi bisa nemenin kalian ngabuburit ya, ngabuburit karena mungkin jenuh, saya juga jenuh di rumah terus, jadi ya coba-coba buat rekaman ini, buat video ini pakai kamera handphone ya, kamera handphone. Mudah-mudahan hasilnya juga bagus, tapi ya saya nggak berharap banyak sih, standar lah untuk handphone standar. Oke, teman-teman, mungkin itu aja. Jangan lupa subscribe ya, dan selalu dukung channel kami, dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar kalian bisa tahu, dan untuk update saya agak ya intinya untuk update video, jadi Anda bisa kalian bisa ada notifikasi nanti kalau ada video baru dari channel ini. Oke, mungkin itu, mohon maaf jika masih banyak kekurangan, ini ala kadarnya. Mudah-mudahan, saya harap, harapan saya channel ini bisa menyajikan informasi yang akurat, terus bisa menjadi pembelajaran. Nanti juga channel ini tidak terfokus untuk game atau review. Ini channel saya akan gunakan untuk segala hal. Maksudnya segala hal itu untuk review, saya akan coba. Untuk game, saya akan coba. Terus untuk wawasannya mungkin nanti mengupas masalah buku ya. Buku, terus tentang anak, tentang alam, cara bermain dengan anak. Itu nanti kita akan sajikan itu. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.